Jenengan namine sinten Mas asmane? Sujito. Murjito. Sujito. Sujito, tiang pundi ta? Bojonegoro. Alhamdulillah. Ya pedemel apa nang riki? Karsana. Apa? Karsana. Kita akan melakukan sebuah petualangan bersama Dokter Dedi lagi dan Kiai Imam Tobroni bersama Komandan Kompi paling kiri Samsul Aris, sama satunya lagi ada Kiai Tajudin. Ya. Menunggu ini bis nomor 7 jurusan Rauto Sip Amir. Bismillah nih ya. Dari Rauto. Ini masuk pintu dari ini. Sektor 4. Hotel 408. Ini naik bis. Kita mau insya Allah mau umroh ke apa namanya Tanim, tapi ini mau ngebis ke Sip Amir dulu, kita menimpa sama Pak Kiai ya, mantap banget. Arahnya ke masjid dulu, ke arah terminal Sip Amir. Mudah-mudahan lancar, dekat kelancaran dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Sama ini kita juga kebolang kita kontraknya kurang ini ya, kontraknya kurang hasil juga nanya nya kurang jelas. Berada di terminal Sip Amir ini di pintu ini banyak banget, kita tinggal mencari bis untuk menuju ke Tanim ambil mikot. Ini air gratis ya diberikan untuk para jamaah. Woi, aku ketinggalan. Kita mau kemana, Dok? Di sini sih bisa. Setelah berhasil nanti jalan lewati gil sini. Harus ini jam-jam nengkonono. Bapak Jen. Ini kan berarti ini posisi di kawasan Ajiat. Selatan. Ajiat. Ajiat. Posisinya selatannya. Selatan ya posisinya. Bu ya posisinya. Enggak, selatan di sana barat soalnya. Ya kalau yang dari Misfala, pada nunggunya kalau ke WC 4 ya C3 ini. Ini Misfala sana belakangnya. Jamaah 4 sama WC 3. Yang dari arah Misfala, daripada kuburan ini. Iya, biasanya ini iya. Kalau enggak di sana sana. Ini bawahnya mall. Apanya? Kurang aja ya cara obatnya ya. Iya boleh. Ya boleh. Berarti ini pintu depannya ya?
Itu depannya Ka'bah ya? Itu King Abdul Aziz sih. Itu King Abdul Aziz ini. King Abdul Aziz. Ada pintunya banyak. Oh, oke, pintu King Abdul Aziz. Bim. Rumah bakar di sini. Rumah bakar. Rumah Abid. Amir. Nanti ya. Saya siapkan sesuatu. Duh. Jadi tamu, lo ini jadi tamu kok. Oke, ke sana, rumahnya. Siapa? Orang status yang ini di ibadah pintu King Abdul Aziz. Menikmati ibadah. Awas. Oh iya wis. Tinggal dipotong ya. Jangan mungkin orang kata nggak mungkin malah. Iya. Ini ada di depannya nih. Depannya Masjidil Haram. Kita ada di komplek apa Umay Salami di Abu Bakar. Abu Bakar di daerah sini. Ini semuanya hotel ya, hotel, jam, mall, jam tower. Jabal Omar Hilton Hotel. Tahu ada ini nih. Ya tempat inilah. Ini buat penanda kita nanti mau ke Tanim ya. Hotel hotel apa bis arah ke Tanim untuk ambil mikot. Tempatnya di sini nih. Bisnya di sana tuh. Coba, Yai, ikut dong teko taksi piro. Taksi mana kita tanya kalau ya apa asal ya minimal 10 real, minimal 10. 10 real ya. Minimal. Sekali berangkat. Sekali berangkat. Oke. Okay. Ini mau naik bis ke Tanim. Bisnya ini nih 7A. Ternyata bis 7A salah. Kita itu nyarinya bis 12A. Kita mau nyoba nyari lagi haltenya kira-kira di mana. Ini masih mengikuti Kiai Tajuddin untuk mencari halte 12 biar kita dapat gratisan naik bis ke Tanim untuk ambil mikot. Ya, kita memutar ke terminal. Terminal apa? Terminal apa? Paham, sebrik band. Mudah-mudahan kau terus kita dipaham ya. Menguasai medan. Salah ternyata. Cari lagi tempatnya. Yuk. Nah, posisinya itu ada di sini nih. Dekat sini, hotel sini. Tinggal. Berarti bisa berubah-berubah ya? Si 12. Terminal. Oh iya. Angel yo, angel kudu ngene wo. Wah, apik banget. Ki, kini, apik banget. Secara iki apik banget tuh. Ki, apik banget bentukannya. Ki Zamzam Tower di belakang kita. Tadi di apa?
halte 07A itu salah ternyata. Ya kita mau salah, sekarang enggak nongkrong di sana. Oh, kita enggak nongkrong di sana ya. Yang arah ke Tanim ya. Ya. Pindah ke Terminal Jarwal. Terminal Jarwal. Nah, salah satu ininya tuh ini nih, Hotel Anjum. Nih, kita mau menuju ke Terminal Jarwal untuk nyari tempat apa nyari bis 12. Bis 12 yang menuju ke Tanim. Ini kalau misalkan muter tadi lewat sana, lewat terowongan itu lewat jalur Gaza. Bukan itu ya. Tapi lihat sini nih. Nah, kita mau nyari bis di sini yang jurusan ke Tanim nomor 12. Wong Bojonegoro nang kene. Lagi nyambut damel nang Saudi no. Oh ngaten. Oh. Mau nangis. Ada yang enggak mau saya anterin, kirain mau minta apa-apa. Akhirnya liatin saya terus. Wadil ini, Pak. Kayak kurang meyakin. Orang ya. Jenengan namine sinten, asmane? Murjito. Sucito. Sucito, tiang pundi ta? Bojonegoro. Alhamdulillah. Ya padha melo apa nang riki? Karsana. Apa? Karsana. Karsana. Ngecor, ngecor. Oh, ngecor. Ya Allah. Ngecor nang ngene. Pose iki. Oh, iku lah. Ngriki nggih? Sun, kesun mas. Yo. Waalaikumsalam. Yo. Nggih, sun. Alhamdulillah ketemu iku. Ana tulisane umroh. Alhamdulillah. Ya Allah. Bener. Al-umroh. Nomor 12. Ini ternyata harus maju dulu ke depan. Gini. Alhamdulillah kita dapat tempat ini juga. Sana dimatikan. Tapi masjid dimatikan. Benar. Di Terminal Jarwal ya? Di Terminal Jarwal. Jarwal, tapi khusus untuk mobil yang ke Tanim ya? Ke arah Tanim. Heeh, untuk ambil mikot nih. Gitu. Ini bisnya nih yang sudah siap tadi. Kita harus sesuai. Ini satu orangnya 4 real. Nanti harus bayar dulu ke dia baru kita bisa masuk. Jadi ini kita bayar 4 real ya? 4 real tadi ya? 4 real. Oh. Ini karena musim haji jadi harus ke sini. Harusnya ada di dari Jarwal sebenarnya. Enak ya? Enak. Cari yang lotion atau krim? Jarang. Masjid Suhada. Ini karpet,
Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah sampai ke Masjid Aisyah. Penandanya di foto itu di video. Di video nanti. Tenang, Gus. Anu, Pak Dokter, ini kita salat dulu. Temenan akan sudah sampai di Masjid Aisyah. Ini perbatasan antara tanah haram dan tanah halal yang ada di Masjid Aisyah. Ini di sini. Kita lagi ngambil mikot di Masjid Aisyah bersama tadi Dr. Dedi, terus Ustadz Tajuddin sama Ustadz Tobroni dan Ustadz Samsul Aris. Sudah ganti pakai ain ihram. Jadi kita tinggal sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib terus kita sholat sunnah dan kita langsung melaksanakan umroh. Ya, tadi kita naik bis nomor 12 dari Jarwal sampai ke sini. Kalau kita pakai ini juga bisa. Ini 5 real. Ini pakai 5 real. Oh, ini nanti juga di terminal apa ya? Jarwal kan? Enggak, ini turunnya ini enggak ada di Jarwal ini turunnya. Ini bisa di Ajiat. Lebih ke atas lagi berarti. Ini belakang kalau jam-jam. Oh. An ibu sukinah bin Hairuddin wa ahram tu wa ahram tu biha lillahi lillahi ini niat untuk badal umroh untuk ibunya ya ibunya apa bapaknya ibu alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya. Sudah siap. Alhamdulillah sudah sholat maghrib terus dilanjut sholat itu ya sholat sunnah ihram dan sudah niat juga tadi Mas Aris badali untuk ibunya. Ya, jadi niatnya seperti itu dan sekarang kita tinggal menuju ke Masjidil Haram. Nah, ini naik bis ini lagi ke Jarwal. Tinggal menunggu perjalanan bis shuttle dari Aisyah ke terminal Jarwal lagi. Nanti rencananya kita mau nyari bis sholawat dari hotelnya Indonesia biar ke mana Masjidil Haramnya lebih dekat. Nanti kita cobain aja seperti apa perjalanannya hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa jalan dengan lancar dan kita bisa sampai sana dengan selamat dan kita bisa menjalankan umroh dengan baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda والنعمات لك والملك لا شريك لك Yeah.
Amir maksudnya. Jadi kalau kita mau ke hotel, kalau kita dari hotel kan mau ke Masjid Amir naik itu tidak di sini. 13, 13. Di sini. Boten kalau jenengan mau umroh berarti turun di Masjid Amir. Ya. Nanti bis sekarang 13. Naik ke nomor 13. Terus naik ke yang tadi ya. Tinggal nyari sini. Kalau sini kan ke arah balik. Mau ke Tanimnya atau mau ke Masjidil Haram? Oh, kalau mau ke Tanimnya, ada di sana mana lebih? Ini bisnya kita pindah lagi, pindah bis arah Sip Amir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah sampai terminal Sip Amir lagi. Jadi kita tadi turun naik bis Solawat sampai Sip Amir cuma sebentar doang. Ini kita mau melakukan tawaf. Ini mau memulai tawaf memasuki Masya Allah. Geser ke kiri dikit lagi. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتقديما وتقريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن هجى أو ائتمره تشريفا وتقديما وتقريما وذرا ربي أدخلني وخذ الصدق عبادك سلطانا نصيرا. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini sekitar pukul 11 malam saya selesai melaksanakan tawaf umroh bersama teman-teman ini yang tadi berangkat ngambil mikot di mana? Mikot di Tanim. Ini selesai alhamdulillah dengan cepat sih waktunya dan kita bisa jalankan dengan khusyuk. Alhamdulillah. Tinggal sa'i terus kita pulang ke hotel. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita nanti bisa belajar untuk melaksanakan umroh secara mandiri. Apa sih mamendi? Hah? Kusi mamendi. Sekali, gue gini bisa jadi. Ayo, kusi mamendi. Ini gurih. Ini Bezel bisa senang banget. Aduh, nikmat, senang dan puas. Pas ya. Soalnya wong setitikan orang kakean. Jadi bisa nikmat banget. Masya Allah. Come on.
tinggal selesai tahalul. Ini sekitar 11:30 PM. Ini hari ini tidak terlalu padat kayak hari kemarin yang lumayan padat sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai juga rangkaian umroh bolang hari ini, dari naik bis gratisan sampai naik bis kemana-mana tadi. Tapi alhamdulillah sampean juga bisa bolang di sini dan sambil umroh, ada nilai ibadahnya. Jadi kita dari hotel ke Sip Amir, terus muter-muter sampai Hotel Zamzam, terus Mikot, dan ini jam 11:30, mau jam 12, kita alhamdulillah kesampaian, selesai untuk melaksanakan umroh dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Dadah. Morning.